اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سيدنا عثمان ابن أبي صفية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة، وعن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فقرأ بهم بكاف ها يا عين صاد ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. Melanjutkan dengan pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita malam kemarin, itu tentang bacaan yang patut untuk dibaca oleh imam pada malam Jumat, sembahyang maghrib, isya, subuh, dan juga dengan sembahyang Jumatnya. Jadi ada empat pusingan waktu yang membabitkan kepada bacaan khusus. Tentu yang walaupun dengan muslimat tidak ikut serta untuk melaksanakan salat Jumat, tapi dengan segala ketetapan hukum dan juga dengan segala pembicaraan yang dibicarakan tentang perkara-perkara yang dianjurkan dan digalakkan untuk kita mengamalkannya, dengan muslimat pun juga dituntut untuk melakukan, dan juga mereka mempunyai hak untuk imam meraikan mereka pada waktu ikut melaksanakan salat subuh, maghrib, isya secara berjamaah. Jadi kita mulakan dengan sembahyang maghribnya. Afdalnya, sebaiknya, seeloknya, secara sunnahnya imam membaca surah kuliah ayyuhal kafirun rakaat yang pertama dan kul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua maghrib. Sementara dengan sembahyang isyanya, surah pilihan itu adalah sabbih isma rabbikal a'la dan juga dengan suratul ghasyiyah. Sedangkan dengan subuh hari Jumat pun juga antara dua pilihan. Pilihan yang pertama alif lam mim tanzil dengan hal ata'alal insan. Pilihan yang kedua sabbih isma rabbikal a'la dengan hal ata'aka hadisul ghasyiyah. Berikutnya dengan sembahyang Jumat, pilihan yang pertama surah Al-Jumu'ah dan rakaat kedua dengan surah Al-Munafiqun. Sementara pilihan yang keduanya sabbih isma rabbikal a'la dengan hal ata'aka hadisul ghasyiyah. Jadi perlunya kita dengan hadis-hadis yang seperti ini, pertama untuk kita menghemat waktu. Waktunya sama, tenaganya sama, di samping juga dengan perputaran masa, juga dengan perputaran yang masa. Maka perputaran yang sama, maka kita tidak mau kalau dengan perputaran waktu yang sama, masa yang sama, di tempat yang sama, dan juga dengan kumpulan yang sama, tapi ternyata dengan kita tidak mendapatkan yang terbaik daripada waktu dan juga daripada ibadah yang kita laksanakan. Sedangkan kita adalah insan, manusia yang pandai memilih dan memilah.
Jadi malam kemarin sudah kita sebutkan pandangannya, pendengarannya, seleranya, pemikirannya, dan juga dengan pergerakannya kita dapat membeda-bedakan antara yang baik dengan yang tidak, antara yang menguntungkan dengan yang tidak, yang manis dengan yang tidak, yang istimewa dengan yang tidak. Maka kita juga harus pandai memilih dan memilah untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan agama, yang ada hubungannya dengan ibadah, pun juga sepatutnya dengan kita memilih yang lebih afdal berbanding dengan pilihan-pilihan lainnya yang walaupun dibolehkan. Tidak ada larangan, kalau tak baca surah pun tak ada masalah, tapi bengkrap makmum di belakang, kesian. Jadi mungkin hanya sebagian kecil saja yang memahami tentang makna hadis al-imamu dhamin. Al-imam itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab tentang apa? Apa yang dipertanggungjawabkan oleh imam? Tidak. Al-imam itu bertanggung jawab untuk kesempurnaan, kelengkapan sembahyang makmum-makmum di belakang. Kalau tanggung jawab imam terhadap sembahyang imam sendiri, itu pasti itu tanggung jawab kita masing-masing. Masing-masing dengan bacaannya, masing-masing dengan rukun dan syarat-syaratnya, itu tanggung jawab masing-masing. Sementara tanggung jawab yang kedua yang ditanggung oleh imam, tanggung jawab imam terhadap makmum di belakangnya, agar jangan sampai imam kalah dengan pemandu bas. Jadi kita boleh bandingkan, kalau seandainya pemandu bas kita jelas-jelas di depan ada bunggul, atau trepa pribadi kita jelas-jelas di depan jalan rusak, tapi dia tak break, dia jalan laju sekali. Tak apalah kalau setengah sekali dua, tapi kalau terus-terusan macam itu, kereta melompat-lompat, terhempas-terhempas, badan kita lenguh, jenuh, letih. Seperti itu. Macam juga dengan pilot. Saat ketika pesawat dengan ketinggian 36 ribu kaki di atas permukaan laut diturunkan, itu macam mana rasanya? Pernah berlaku yang semacam itu sampai terentup kepala penumpang kepada bumbung atau kepada siling pesawat. Gara-gara dengan pilot yang semacam itu, kita mesti komplain. Kenapa kita hanya komplain kepada pilot saja? Kenapa kita komplain kepada driver kita saja? Kenapa kita komplain kepada setiausaha kita, tapi kita tidak pernah komplain kepada imam yang tidak memiliki jalan yang molos, jalan yang baik dalam rangka dengan kita diimami dalam sembahyang? Ini perlunya al-fiqhu bid-din. Seperti yang saya sebut kemarin, kalau imamnya tidak faqih, tidak pernah belajar ilmu faqih, atau tidak pernah mempelajari hadis-hadis Rasulullah, hanya masuk tahfiz, hafal Quran, suara lawat cantik terus jadi imam, itu yang bikin kacau hukum hakam. Bagaimana? Sebab kalau hafal Quran, ini pun hafal Quran, ini hafal Quran, ini hafal Quran, ini Hansen hafal Quran juga, Hansen sudah mati dah, ini juga hafal Quran, semuanya banyak yang hafal Quran sekarang ini. Jadi kalau seandainya kelebihannya hanya dengan hafal Quran, dalam berapa banyak peralatan komunikasi pun juga hafal Quran, bahkan hafalannya lebih kuat, bacaannya lebih mantap, rentaknya pun juga tidak ada yang luput dan juga tidak ada yang lepas. Itu kalau berbicara masalah hafalan. Maka kelebihan imam itu daripada sudut mana? Bukan daripada sudut hafal Quran, kepakihannya, kepahamannya terhadap bacaan yang dibaca, dan juga kepakihan daripada imam mendapatkan kepercayaan untuk menjadi imam itu. Kenapa? Sebab karena baginda Nabi berpesan kepada kita semuanya, walia ummakum akbarukum, dan hendaklah kamu diimami oleh orang yang lebih tua atau lebih dewasa. Dewasa di situ dewasa dengan hukum, dewasa dengan hadis, dewasa dengan fikih, dewasa dengan pengalaman, dewasa dengan halal dan haram, dewasa dengan makrifahnya, dewasa dengan hakikahnya, dewasa dengan ihsannya, Islam dan keyakinannya. Itu yang dimaksud, bukan dewasa dengan umur. Biar umurnya muda, tapi ternyata dia faqih. Kenapa faqih? Faqih itu seperti dengan driver yang tahu jalan. Jangan dengar kita dibuat jalan hutan kampung, bukan hantu kampung yang di sini, yang jalannya rusak. Jadi dia harus pandai memilih jalan yang molos, maka imam masjid pun juga harus pandai memilih
bacaan-bacaan yang disunatkan agar dengan perjalanan ibadah makmum di belakang selesai dan kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Cukup kita beranjak kepada yang berikutnya. Secara boleh-boleh saja nak baca surah Hasyar, nak baca surah Al-Ankabut, nak baca surah Al-Imran, nak baca surah yang mana satu, kita leluasa untuk memilih. Tapi tetap pilihan yang istimewa dan yang paling afdal itu adalah dengan panduan yang kita sebutkan tadi, maghrib malam Jumat kuliah ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, isyanya dengan sabih dan juga dengan hal ata, subuhnya alif lam mim tanzil dengan hal ataka alal insan atau dengan suratul insan, atau dengan pilihan yang kedua sabih dengan hal ata, Jumatnya pun juga kita ada dua pilihan, nak dengan surah yang panjang suratul jumuah dengan surah al-munafikun, tak nak sabihis dengan hal ataka hadisul ghasyiah, itu untuk bacaan. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim, pergi ke masjid supaya kita tidak mengganggu orang-orang yang ada di samping menyamping kita, gangguan dengan mulut, gangguan dengan tangan, itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita bersabda, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang menyelamatkan muslim lainnya dengan gangguan daripada gangguan mulut dan tangan, itu yang pertama. Tapi ternyata yang lebih daripada gangguan tangan atau yang seumpamanya atau juga yang setelahnya, itulah gangguan dengan pandangan mata menetap, gangguan dengan penciuman hidung mencium, gangguan dengan kestabilan dan kenyamanan telinga mendengar. Maka kenapa dengan kita disuruh mandi supaya tidak mengganggu kenyamanan pernapasan orang yang bernapas. Macam itu juga dengan wangi-wangian. Apa dengan kita disuruh untuk memotong kuku, menanggalkan bulu-buluan, kalau dengan seumpama kuku, basuh barajim, ruas-ruas yang di tangan dan yang di kaki untuk menjaga tatapan pandangan mata melihat. Kenapa dengan bulu ketiak dan juga dengan bulu-buluan yang di situ supaya tidak menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap. Kenapa juga dengan bros gigi dan juga dengan berkumur-kumur dan mandi supaya tidak mengganggu penciuman dan perasaan daripada orang yang di samping menyamping kita. Cantik sekali. Ini bertujuan untuk memupuk tali persaudaraan yang sudah terjalin antara satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tapi agama inilah yang menyatu padukan antara sesama kita. Maka supaya tetap kita tidak menyimpan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa tidak nyaman, tidak ada rasa tidak enak, maka dengan pedoman-pedoman yang disebutkan tadi, itu juga dengan pencerahan dan bimbingan daripada baginda, mampu untuk mempererat dan juga untuk memperketat, untuk memupuk hubungan antara sesama kita. Segan kita berbicara dengan seseorang kalau dia tidak bros giginya. Segan dengan kita mendekat kepada seseorang kalau ketiaknya berbau. Segan kita dengan seseorang kalau pada saat dia tidak menjaga kebersihan. Nah, supaya tetap erat dan kita tidak ada rasa segan, dan di samping juga kita tidak melakukan suatu aksi, satu perangai dan perilaku yang membuat hatinya tergores, yang membuat dia jadi terasa hati atau juga tersinggung, maka masing-masing menjaga. Jadi pertama, masing-masing menjaga. Tapi kalau pada saat dengan kita tercium bau-bauan yang tidak sedap, usahakan untuk senyap, jangan komen. Ya Allah baunya, kecuali kalau kita dengan istri, suami istri mungkin tak apa lah kot. Sebab kenapa? Sebab kan sudah biasa. Tapi kalau keciuman bau kurang sedap dalam kereta, penumpangnya ada berempat, dari siapa nih bau itu, kita kena senyap. Jadi ada dua benda. Benda yang pertama, dengan kita tidak dibolehkan membuang angin kotor di dalam majlis. Yang kedua, tuntutan kepada orang ramai tidak boleh mengungkit, tidak boleh menghibahkan bau yang tidak sobat, yang keciuman dalam majlis. Wah, ini siapa nih pula nih? Ya Allah, tak pikir kah? Contoh, pikirlah, takkan buang angin kotor,
di tengah mati di pengajian yang semacam ini, itu pun juga tidak boleh. Kenapa? Sebab itu memperaibkan, memalukan seseorang. Jadi sama-sama punya kewajiban. Kewajiban kita semuanya, jangan buang angin kotor. Kewajiban kita semuanya, jaga kebersihan dengan elok dan baik. Kewajiban yang kedua, kalau kita keciuman dengan bau-bau yang tidak sedap, maka jangan komen, jangan kita ucapkan di hadapan orang yang berkenaan. Jadi kita anggap itu sebagai satu cobaan, kita anggap sebagai satu bala malapetaka yang menimpa kepada kita. Pada saat dengan kita, kita keciuman dengan bau-bauan yang tidak nyaman. Nabi kita bersabda, barang siapa pergi pada jam yang pertama seakan-akan berserkah dengan setikun unta, berikutnya lembu, berikutnya kambing yang bertanduk, berikutnya seperti dengan ayam, pada jam yang kelimanya seperti bersedekah dengan satu butir telur. Itu yang saya katakan, kebanyakan daripada orang-orang kita dapat telur, sehingga di rumah bersipah telur. Haji, tuan, ya Allah, juallah telur tu, banyak sungguh. Mana ayamnya, mana kambingnya, mana lembunya, mana ontanya? Nakkan, inginkan untuk mendapatkan yang lebih besar, pergilah ke masjid lusa, besok Kamis, pergilah ke masjid pada hari Jumat sebelum azan pertama dikumandangkan. Idza kana yaumul jumati, apabila pada hari Jumat, waqafatil malaikatu, maka dengan para malaikat akan berkumpul di depan-depan pintu masjid. Yaktubunal awwala fal awwal. Ini paling tidak dengan kita, kita termasuk dalam catatan, dalam dokumen pembukuan para malaikat yang masing-masing bertugas untuk mencatat orang yang keluar masuk, atau untuk mencatat orang yang berdatangan ke masjid. Al awwala fal awwal, yang pertama kemudian yang berikutnya dan yang menyusul. Qala wa masalul muhajir, perumpamaan orang yang pergi awal itu sama dengan yang menghibahkan satu ekor unta. Hadis yang sama. Qala summa idza kharajal imamu, kemudian apa imam, apabila imam sudah keluar, apabila dengan khatib sudah menuju mimbar, tawau suhufahu, mereka akan lipat, mereka akan tutup pembukuan mereka. Wa yastami'una dzikra, lihat malaikat ikut mendengar zikir, padahal malaikat itu tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi jangan sampai khutbah itu pada hakikatnya ditunjukkan kepada kita, ceramah itu kepada kita, nasihat itu kepada kita, perbualan itu kepada kita, perbincangan itu juga kepada kita. Jadi jangan sampai malaikat yang tidak ada kena mengena dengan khutbah yang disampaikan, justru dengan mereka yang mendengarinya. Sementara dengan kita, kita mengantuk di hadapan mimbar. Nah, kata malaikat, ini bukan tugasku sebenarnya ini. Ini Allah yang punya tugas, Allah yang punya kewajiban, tapi kenapa kamu mengantuk? Kenapa tidak diberikan tumpuan? Jadi kenapa Nabi kita mengancam nanti pada hadis yang kesekian terhadap orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, itu akan Allah tutup pintu hatinya, hubung kaitnya. Karena orang yang tidak ke masjid pada hari Jumat seperti Iran, berarti dia tidak mau tahu tentang problem semasa, masalah semasa, isu semasa yang dibicarakan oleh Tuan Khatib, dan khutbah pun juga disampaikan, tidak ikut dengan jadwal yang dijadwalkan oleh pihak-pihak tertentu. Khutbah itu yang pada asalnya ikut perkembangan semasa. Kalau hari ini tentang banjir, khutbah berbicara tentang banjir. Kalau tentang berlakunya Asia hilang dan tenggelamnya di lautan mana, bicara tentang pesawatnya juga dengan pramugari. Memang kadang-kadang kita pada tunik pesawat itu risau itu ada. Apalagi kalau pramugari memberikan arahan untuk membuka pintu emergensi, katanya itu hanya dibuka dalam keadaan darurat sahaja. Apabila pelaku pendaratan atau mendarat secara kecemasan, maka ikutilah arahan daripada anak kapal supaya dengan kita dapat keluar dengan selamat. Setakat ini belum ada yang selamat. Anak kapal tak selamat, penumpang juga tak ada selamat. Tuh, yang kena tembakan kemarin 7777 Boeing 777 MS-16 jurusan Amsterdam menuju KLIA, tidak ada yang selamat. Air Asia yang tenggelam, tidak ada yang selamat. Adam Air yang tenggelam pun juga tidak ada yang selamat. Jadi sepatutnya tak payah cakap macam itulah.
Sebab ada di antara daripada penumpang yang stres kadang-kadang buka pintu emergency saat ketika kita sedang terbang dengan ketinggian sekian ribu kaki di atas udara, bahaya. Jadi yang walaupun arahan itu bagus, tapi membuat seseorang kadang-kadang jadi sinis. Jadi dengan kita agak sinis dengan arahan yang semacam itu, yang seakan-akan yang seolah-olahnya dengan kita seperti ingin mendarat dalam keadaan kecemasan di atas air. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya dengan imam sudah keluar, maka dengan sohob atau juga dengan dokumen-dokumen tadi itu akan ditutup, maka para malaikat pun juga berkerumun ikut mendengar khutbah yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, berjalan untuk menuju masjid tidak berkendaraan. Nah, itu kalau rumah kita dekat dengan masjid lah. Kita sekarang mana larat jalan kaki. Kadang-kadang ukuran seberang depan masjid, seberang rumah pun ukuran rumah dengan masjid tidak lebih hanya dalam beberapa langkah saja. Itu pun kita dengan kendaraan. Aku mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa mandi pada di Jumat waktu salat, ada yang mengatakan makna daripada salat waktu salat mandi dan memandikan, artinya dengan seseorang melakukan hubungan intim dengan istrinya, summa bakara wabtakar, kemudian pergi sesegera mungkin, wa masya walam yakam, berjalan kaki dengan tidak berkendaraan, wa dana minal imam, dan mendekat dengan imam, wastama'a, ini tidak diamalkan. Orang-orang tua kadang-kadang, dan di kalangan apa lebih-lebih lagi kalau di kalangan remaja, yang tua-tua pun datang awal jarang-jarang mau maju ke depan, jarang-jarang mau berada di saf-saf yang pertama. Itu masalah betul. Jadi kalau kita di dunia sudah dikebelakangkan dan sudah terkebelakang dari sudut ekonominya, kita di belakang dari segi percaturan politiknya, kita berada di belakang dari segi kehidupannya, kita berada di belakang. Maka jangan sampai dalam urusan agama untuk masa depan dan juga untuk keperluan abadi, keperluan yang abadi untuk selama-lamanya, kita pun juga berada di belakang. Mungkin asbab musabab kaum muslimun berada di belakang, ekonominya, politiknya, budayanya, kehidupannya, dunia dan akhiratnya, kenapa kita berada di belakang? Mungkin itu adalah imbasan kesan buruk daripada hadis yang diriwayatkan Nabi kita bersabda, wala yazaluna yata'akharun, dan senantiasa mereka ke belakang dan senantiasa mereka terlambat, hatta yu'akhirahumullah, sehingga mereka dikebelakangkan oleh Allah. Jadi insyaallah kejayaan dunia Islam akan kembali, yang kalau saat ketika dengan kita merubah kehidupan, budaya, tradisi hidup. Jadi kalau memang yang baik itu dengan orang lain, kita dambakan. Kalau kebenaran itu dengan orang lain, kita ikuti. Jangan terpaku kita dengan agenda kita, jangan terpaku kita dengan adat dan istiadat kita. Kalau adat kebiasaan tadi itu bercanggah dengan hukum, juga bertentangan dengan pedoman sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kanan kiri, di mana arus kipas? Tengok kanan kiri, di mana tiang yang lebih selesa? Tengok kanan kiri, di mana tempat menyandar yang paling nyaman? Itu yang dipertimbangkan oleh orang-orang yang masuk ke masjid. Jadi sama sekali tidak ada dalam kepala kita atau dalam kepala mereka, nih aku menjadi tetamu Allah, tidak patut. Aku nak akan rezekinya Allah, aku nak akan kesehatannya, aku nak akan kebahagiaannya, aku inginkan taufik dan hidayahnya, aku inginkan segala keperluanku terpenuhi. Itu dambaan kita semuanya. Kenapa kita berdoa, kenapa kita beribadah, kenapa kita minta didoakan? Tujuannya agar kita mendapatkan keselesaan hidup. Nah, kenapa? Tidakkah yang memberikan segala-galanya itu adalah Allah? Sopanlah sedikit, hormat dan ta'zimlah kalau saat ketika dengan kita datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum. Ini kita menghadap Tuhanku.
Tuanku ada bilik pribadi di situ, katakan saja seperti di belakang Masjid Al-Muhammadi, seperti di belakang Masjid Al-Muhammadi ada bilik khusus untuk Sultan Ismail Pitra dan juga dengan putra beliau Sultan Muhammad Faris kelima. Kemudian di Masjid Kubang Krian itu di depan kiblat ada bilik khas untuk Tuan Sultan kalau pada itu datang melaksanakan sembahyang Jumat di sana. Khair. Maka saat ketika dengan kita datang untuk menghadap Tuan Sultan, takkan dengan kita duduk di pojok situ? Coba hormat lah kira-kira. Ini tuanku nunggu kita di sini. Tuanku bilik ada di sebelah kanan kiri. Tuanku akan menghadap kita atau akan memberikan peluang kepada kita. Maka dengan kursi kerajaan yang kuning itu diletakkan di sini. Kita datang ke istana, terus kita duduk dekat tandas. Terus dengan kita duduk dekat tiang sana. Terus dengan kita duduk jauh. Di mata manusia pun itu tidak cantik. Bagaimana kalau dengan yang memberikan segala-galanya kepada manusia, yaitu dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan terlalu komplain atau jangan komplain kalau berlaku kejanggalan-kejang hidup kepada kita, mungkin tentang keuangannya, mungkin tentang kesehatannya, dan itu yang paling banyak menjadi keluhan kita, masalah keuangan dengan kesehatan, sebab kita tidak mendambakan kesehatan, kehidupan, taufik dan hidayah daripada Allah. Kita bangun tak bangun Allah tak kisah, kita sembahyang tak sembahyang Allah tak kisah, kita baik tidak baik Allah tidak peduli. Wal iyadu billah, kalau kehidupan manusia sudah jadi seperti itu, kita nak diperhatikan, kita ingin mendapatkan satu pelindungan dan pemeliharaan taufik dengan hidayahnya daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau hari Jumat besok kita berpeluang, ya paling kita jangan duduk di sini saja. Yang ditulis di situ ada karpet merah atau kuning, kalau untuk Sultan Selangor kuning. Ha, kalau yang hak-hak merah itu biasanya untuk ijiki, untuk khatib, imam, bilal. Nah, sampai menyamping sampai ke sana tidak ada larangan. Oh, saya tak ada jawatan, tak kisah, ini kita dengan Allah. Kalau di hadapan Allah semuanya sama rata, tidak ada yang di atas dan juga tidak ada yang di bawah. Cuma dengan kita boleh mendapatkan kemuliaan yang pada saat peluang itu ada di tangan dan juga ada di hadapan kita. Jangan cari tempat yang paling selesa di dalam masjid, tapi cari tempat yang paling dekat dengan rahmah, yang paling dekat dengan tatapan maghfirah, yang paling dekat dan yang paling diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Dana malaikat-malaikat saja mendekat dengan mimbar untuk mendengari khutbah yang disampaikan. Nabi kita bersabda, untuk perbincangan yang selanjutnya, berjalan kaki kalau tidak boleh, ya apa boleh buat? Walam wa malam wastama walam yalgu, dan tidak melakukan perkara sia-sia. Syarat yang pertama, barang siapa mandi dan memandikan dan pergi pada awal waktu, berjalan dengan tidak berkendaraan, mendekat dengan imam, mendengari khutbah disampaikan, khutbah yang disampaikan, dan tidak melakukan perkara yang sia-sia, maka tiap langkahnya sama dengan amalan ibadah satu tahun, puasa di siang hari, tahajud di sepanjang malam. Besar bang, cuman hanya bedanya kita tidak yakin. Itu saja perbedaannya. Kalau para sahabat Nabi, kita dengan keyakinan yang kental, sehingga dengan mereka tantangan, rintangan yang seperti apapun bentuknya akan mereka usahakan untuk melenyapkannya agar terpenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan. Sekali satu minggu saja, sekali seminggu saja, buat salat Jumat sesempurna mungkin, secantik mungkin, seindah mungkin. Pakaian serba putih. Yang pertama, kerja-kerja kita pada pagi hari Jumat, potong kuku, cabut bulu ketiak, tanggalkan bulu-bulan yang di situ. Tapi kalau pada minggu yang lepas kita sudah buat, tak perlu dicukur lagi. Apa yang nak dicukur? Bertumbuh sikit, buang-buang waktu. Dia 40 hari, kalau kuku tiap minggu, alhamdulillah. Kalau kuku insya Allah tiap minggu. Tapi kalau sempat bulu ketiak baru setakat seminggu saja, tak ada. Bulu yang di situ pun setakat seminggu masih belum tumbuh lagi, buang-buang waktu pula. Ha, jadi lepas
bersihkan anggota tubuh, mandi dengan memberos giginya, istinsyak dan matmadahnya ke mulut dan ke hidung, lepas itu berpakaian serba putih, lepas itu kita kenakan minyak wangi harum-haruman seharum mungkin. Kemudian sebelum azan berkumandang kita sudah pergi, usahakan untuk kita berjalan kaki, kalau tak boleh pun makin jauh sedikit, kalau tak boleh pun jangan sampai makin dekat tangga. Apalagi kalau ada eskalator, ah, dah tak berjalan langsung. Sudahnya naik kereta pakai eskalator, berjalan macam itu. Sebab nanti diantara daripada keluhan di sebuah masjid, masjid yang mana saya tidak pasti, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, masjid besi. Masjid besi itu untuk parking susah. Masuk daripada pintu depan untuk menuju ruang induk dewan utama jauh sekali, bukan jauh, jauh sekali, begitu bahasanya. Kalau tak pecah boleh pergi, dan kalau turun, kalau tidak konsentrasi boleh sesat. Itu masjid yang 400 juta, masjid besi Sultan Mizan. Ha, kena pergi sekali ke sana. Masya Allah, tabarakallah, naik pakai eskalator, yang tak perasan sudah dalam berapa ramai yang termasuk ke dalam tasik buatan, dikira apa namanya cermin, dikira air, totnya ada cerminnya. Kenapa dibuat cermin? Dulu tak ada cermin, jadi ruang induk macam ini samping menyampingnya kolam, orang tak perasan jalan-jalan termasuk dalam kolam, turun ke bawah lagi masuk ke dalam tasik. Oh, akhirnya mereka buat cermin di depan supaya tidak terjebak orang-orang tua di jalan, dikira masih oke-oke lagi, totnya sudah habis. Itu masih Sultan Mizan. Jadi program yang keberapa pada tahun kemarin kita adakan 3 hari atau 2 hari di sana, 2 hari berturut-turut program dengan pengajian kitab Allah. Jadi kalau kita sembang di situ, jarang-jarang masjid itu mendapatkan tumpuan dan perhatian daripada pihak kerajaan, dengan arti tuanku belum pernah sembahyang di masjid itu. Kenapa? Sebab kalau turun untuk berjalan menuju masjid itu terlampau jauh. Nah, jadi pada masa itu saya cadangkan, siapalah saya, tak ada apa-apanya, tapi kita bercanda saja, di tengah-tengah masjid itu muslimat berlobang. Nah, jadi kalau boleh saya perumpamakan, lebih kurangnya perumpamanya seperti ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi katakan saja Usamin sudah pernah masuk masjid besi, masuk dari sebelah sini, masuk dari sebelah sini, jalan sini kan, jalan sini masuk. Setelah kita masuk untuk menuju ruang induk masjid, jalan ke sana jauh daripada ruang makan, jauh lagi, kira-kira dalam 2 kali dari sini ke ruang makan, tempat kami makan di belakang sana, itu jalannya jauh. Tapi sebelum sampai ke sana, selepas kita masuk masjid, kira-kira ukuran dari sini sampai ke kawasan muslimat di belakang situ ada segi 4 bolong besar sekali. Ha, kalau tuanku sembahyang di situ, apa problemnya kalau pakai helikopter saja? Jadi turun di tengah-tengahnya situ, senang masuk ke masjid. Keluar daripada heli, dah langsung masuk ke ruang induk masjid. Itu sedikit tentang masjid besi. Jadi tidak menghalang. Kesimpulannya, di saat kita diberikan pulang untuk menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala, usahakan pada hari Jumat esok, lusa maksud saya, dengan kita boleh melaksanakan salat Jumat sesempurna mungkin. Bagaimana sesempurna mungkin? Usahakan itu tidak berkendaraan, letakkan kendaraan kita di sana paling tidak beberapa khatwat dalam beberapa langkah. Satu langkah kita daripada tempat parking kereta menuju masjid itu sama dengan ibadah 1 tahun, malam harinya dengan tahajud, siang harinya dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, sesungguhnya mandi pada hari Jumat itu akan melenyapkan, akan mengulurkan dosa-dosa kesalahan. Min usuli syari istilala. Qala man ightasala yaumal jumati kana fi taharati ila jumatil ukhra. Di antara daripada keutamaan dan kelebihan mandi pada hari Jumat, dia akan menghapuskan dosa daripada Jumat ke Jumat.
Qala man iqtasala yaumal jumati kufirat anhu dhunubu wa khatayahu. Yang mandi pada hari Jumat akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya. Faida akhadha bil mashyi lil jumati, dan apabila pergi melangkah maka pada tiap langkah dia mendapatkan pahala ibadah sekian tahun, dan apabila selesai daripada salat Jumatnya ujiza bi amali mi'ati sanatin. Hadis ini tidak begitu jelas dengan kedudukannya. Hadis riwayat daripada Imam Baihaqi. Di antara daripada perkara yang dianjurkan bersihkan gigi, membros gigi. Rastu yaumil jumati, mandi pada hari Jumat itu merupakan kewajiban kata setiap orang yang balik. Banyak orang yang tidak paham dan yang mentawilkan mana daripada wajib di situ diartikan dengan sunnah muakkadah. Dia memang wajib dengan makna wujub, yang kalau kita tinggalkan kita berdosa. Kenapa? Sebab tidak mandi, tidak bros gigi ataupun juga tidak berwangi-wangian akan menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap, membuat orang terganggu dengan penciumannya, membuat orang terganggu dengan bau mulut dan ketiaknya, hukumnya haram. Makanya itu kita diperintahkan untuk mandi sebelum kita ke majlis, untuk mandi sebelum kita melakukan perhimpunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yaumal jumati wajibun ala kulli muhtalim wa ayyastanna wa ayyamasa min tibin in wajadahu. Qala khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal jumati faqala inna hadha yaumun ja'alahu Allahu 'idan lil muslimin. Sesungguhnya hari Jumat itu merupakan hari raya yang Allah peruntukkan, yang Allah bagikan kepada kaum muslimun. Faghtasilu wa alaikum bisiwaki wa man kana minkum indahu tibun falyusib. Yang pertama kita disuruh mandi, yang kedua dengan kita disuruh bersiwak untuk kita membrus gigi untuk menghilangkan bau-bauan sebab kita bermunajat dengan Allah. Kalau kita takdirkan tidak ada seseorang pun bersama kita pada waktu kita salat tahajud, tetap juga dengan kita digalakkan untuk kita memburus gigi. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, lantunan bacaan yang keluar daripada mulut itu langsung disambut oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Seganlah kita bang kalau sampai mulut kita keciuman bau petai, bau jering, bau ikan asin, bau telur asin, mulut kita keciuman bau apa. Kalau bau durian mungkin mereka senang cium barangkali, tapi kalau bau belacan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang paling kita gemari. Jadi kegemaran kita yang pelik, satu kita menggemari ikan kasam, ikan asin, yang kedua kita menggemari yang namanya belacan, sambal tanpa belacan tidak sah, yang ketiga kita menggemari udang dimasak dengan petai, yang keempat kita menggemari jering jarang-jarang ada di sini. Oh, tapi baunya pun juga boleh tahan. Dia tiga kumpulan, jering, petai, ada satu lagi. Hah? Kelok. Kenok. Kenok. Itu macam mana bentuknya? Dimakan juga. Oh, bau juga. Sama petai. Lebih kuat lagi. Oh. Sampai kalau pada waktu kita masuk tandas buang air kecil pun baunya sampai keciuman. Sampai boleh menjejaskan benda-benda di dalam, padahal yang masuk tadi itu ada sirap Bandung, sedap. Ada Pepsi, Coca-Cola, Mirinda dan lain sebagainya, sedap. Teh, kopi, milo, sedap. Begitu masuk jering petai, bau masyaallah tabarakallah, kalah sanggup mengalahkan semua jenis bau-bauan yang di dalam. Ah, masyaallah tabarakallah. Itu dia tentang bros gigi. Kenapa? Supaya tidak keciuman bau-bauan yang semacam itu. Apalagi kita di sini, buat sambal. Belacannya tak dibakar, tak dimasak. Langsung potong seketoi masuk dalam laksa. Ya Allah, baunya kuat. Ustaz pahami sejak dari dahulu dia haramkan. Paling tidak makruh, musliman makruh. Makan laksa sedap tapi makruh. Yang makruh itu yang mana? Kuahnya yang masuk, belacan yang tak dibakar, langsung dipotong belacannya. Besar sekali. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Itu satu. Yang kedua yang daging yang direbus tuh. Asam, air asam.
Oh, Herasan pun juga seketui belacannya di situ, masya Allah, tabarakallah. Jadi belacan Thailand pula, Budu. Indonesia kalau Banjar wadi, nah, sana sebut iwak wadi, ikan kasam yang sudah berulat tu, cikgu, yang sudah berulat tu, yang tergenang ulat ularnya bergerak-gerak, masya Allah, tabarakallah. Buang airnya, racik bumbunya, bawangnya, tomato dan lain sebagainya, goreng baunya, aroma bau, masya Allah, sedap sungguh. Kalau kita makan nasi putih pun panah-panah tak ada campuran itu dari ini, habis dua pinggan kadang-kadang. Pelajarlah orang tua mana larat makan, tapi entah tahulah. Kadang-kadang kalau tak ada ikan kasam yang kecil itu, yang panjang putih ikannya, itu rasa-rasa tidak nikmat betul. Jadi daging ada, kambing ada, ayam ada. Kalau ada ikan kasam, ikan talang, mesti itu diantara daripada pilihan yang terpilih. Dia tidak merasa minder dan juga tidak merasa kecil hati akan dipilih oleh orang Melayu. Orang Arab kalau makan itu muntah langsung. Tak lalu mereka makan ikan kering. Nah, itu selera kita, khas kita orang Timur Tengah. Maaf, orang Nusantara. Kita senang dengan yang asin, senang dengan sumpama belacan, ikan kasam, budu, dan yang sejenisnya. Allahu Akbar. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, ya'jizu ahadukum. Nabi kita bersabda, apakah kamu tidak mampu untuk menjimak istri sekali dalam seminggu? Pelik hadis ini bunyinya, pelik sungguh. Tak bolehkah? Sekali seminggu lah paling tidak. Ya Allah, kena kawin lah bah. Kesian antum, kesian. Habiskan ngaji dulu lah. Selesaikan, tamatkan belajar dulu. Baru pikir kawin. Nanti apa? Nanti dari sini kurang. Hari Jumat kamu tuh tempatnya harus ke belakang. Kenapa? Sebab tak boleh buat benda-benda macam ni. Tapi daripada sudut lain, untung kena lebih. Ayat jizu ahadukum. Apakah dengan salah seorang kamu, riwayat Imam Baihaqi, tidak mampu untuk menjimak ahlinya pada tiap Jumat? Bukan hari Jumat, pada tiap hari Jumat. Hah, itu amalan rutin secara istiqomah. Kenapa? Sebab dia akan mendapatkan dua ganjaran pahala. Pahala pada masa dia mandi dan pahala pada saat istri dia mandi. Bagi istri dia juga mandi. Jadi itu isyarat daripada hukum agar kita sama-sama bersih. Agar sama-sama mendapatkan ganjaran pahala. Jadi pasangan dua laki istri suami tidak hanya semata-mata memikirkan kepentingan diri pribadinya saja, tapi juga membabitkan istri agar juga mendapatkan anugerah dan rahmat daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita semuanya. Kalau tidak boleh 10, 100, satu kali dibalas dengan 10 kali salawat, 10 kali dibalas dengan 100, 100 dibalas dengan 1000. Kalau kita boleh bersalawat pada tiap hari sebanyak 1000 kali, dalam sebuah hadis dijanjikan Zahama akan ikut berdekatan. Zahama selamanya menjejali mangkibuhu mangkibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bergandengan bahunya dengan bahu baginda Nabi. Riwayat yang lain, barang siapa bersalawat 1 kali akan dibalas 10, 10 kali akan dibalas 100, 100 akan dibalas 1000, dan barang siapa bersalawat sebanyak 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, tidak akan mati melainkan setelah dia diperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Riwayat, melainkan dia akan dipertemukan pada masa meninggalnya dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kalau sudah tengok syurga, maka dengan ceritan atau juga dengan terasa perih dan pedih pada masa sakaratil maut itu tidak akan terasakan. 1000 kali, kalau 1000 kali, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bagi semuanya itu banyak.
panjang. Itu tak bakal boleh sampai 1100 pun dah lengoh. 10 kali pun kata setan, tak payah kata setan, lagu macam tu lambat. Jadi baca yang mana satu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semalam tu saya cari-cari tasbih, saya tak dapat. Rupanya pokok saya ini dalam sekali. Cari-cari macam tu, di mana tasbih, di mana tasbih? Cari sana tak dapat, cari sini tak ada, cari situ tak ada, sampai masuk dalam WhatsApp orang carikan tasbih saya. Tentunya ada di pokok saya sendiri tasbihnya. Ah, tak lenguh mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sambil menidurkan anak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sambil mandu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sambil menonton. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad senam aerobik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, apa yang tidak boleh? Ha, tapi senam aerobik sendirian lah. Tadi lewat situ lagi ada lagi senam aerobik di sana. Allahu akbar. Tak ada habis-habis nah, kan? Jadi kata mereka pengajian sebenarnya pun tak ada yang komplain. Ha, kenapa komplain dengan kami? Lakum dinukum waliyadin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita pesan kepada kita secara khusus, maka perbanyaklah salawat dan salam kepadaku, sebab salat kalian itu akan dipersembahkan kepadaku. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dipersembahkan kepada baginda sedangkan dengan baginda sudah menjadi tanah? Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi untuk melenyapkan dan memakan jasad para nabi. Aksiru salat alaiya yaumal jumu'ati, perbanyaklah sembah, perbanyaklah salawat kepadaku. Riwayat bil yaumil azhar bil lailatil gharai wal yaumil azhar, pada malam hari yang cerah dan ceria dan juga pada siang harinya. Riwayat daripada Zaid bin Wahab, qala li ibnu mas'udin, la tada' idza kana yaumul jumu'ati an tusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marrah, jangan sekali-kali kau tinggalkan untuk bersalawat kepada bagi nabi sebanyak 1000 kali pada hari Jumat. Taqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad an-nabiyil ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin an-nabiyil ummi, atau dengan sigat-sigat yang seumpamanya. Mandi, bersiwak dan memakai wangi-wangian sudah kita sebut. Yang ketiga, bas, memakai minyak rambut untuk laki-laki. Kemaskan rambut, dirapikan, kita bagi minyak supaya rambut kita cantik, supaya rambut kita tertata rapi. Jadi orang yang punya rambut itu lebih afdal daripada yang botak. Dari sudut mana? Karena kita pada waktu ada rambut, kita berpeluang untuk kita mendapatkan pahala lebih saat ketika kita meminyakinya, saat ketika dengan kita menyikat dan merapikannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dengan seseorang yang mandi pada hari Jumat, wa yatathahhar, dan membersihkan diri semampu dia, meminyaki rambutnya, menyentuh minyak wangi, kemudian dia keluar dengan tidak memisahkan antara dua yang berkumpul, kemudian sumbah yang semampu yang dia laksanakan. Sumayosid idha takalamat imamu, dan senyap. Satu budaya yang susah untuk diatasi, budak-budak yang bersimbang pada hari Jumat. Jadi kalau kita sembahyang terkumpul dengan budak-budak sekolah, ya Allah ya Rahman, bersimbang. Jadi khatib itu tidak lagi satu khatibnya, 10 kadang-kadang. Jadi kita dengar khutbah yang mana itu? Khutbah yang di depankah, khutbah yang di belakangkah dengan mereka-mereka? Dan kita budaya orang Melayu segan untuk menegur. Kadang-kadang dari sudut itu serono, kita kalau tinggal di negara Arab, orang Arab ya tak ada istilah segan. Kalau ada yang kacau, kalau ada yang tidak betul, dia tegur langsung. Eh, entah, maksudnya kalau kamu tidak dapat mengawal anak kamu, halipil bet matijib ibnak pil masjid, halipil bet tamal dardausha tamal, begitu menjerit-jerit ya di masjid. Maksudnya kalau kamu tak boleh kawal anak kamu sehingga sampai main-main di masjid, dan tinggalkan saja dia di rumah. Kita anak-anak main seperti apapun, kalau masjid jadi stadium sekalipun, jarang-jarang kita tegur.
apa? Takut kalau orang tanya terasa hati, takut kalau ada yang tersinggung. Tak masalah kalau sumbah yang kita tercemarkan, tidak masalah kalau bagi Nabi kita jadi tersinggung. Yang penting orang tuanya tidak terasa hati dengan gangguan-gangguan yang mengganggu kita. Sehingga dengan kita, kita tidak menegurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memotong koko. Koko dipotong pada tiap minggu, jangan dipanjangkan. Wa yakussus syaribau. Nabi kita juga yakus. Ada yang mana yakus mengurangkan. Jangan karena sudah jadi sastrawan, jangan karena sudah jadi cendikiawan, jangan karena sudah jadi ilmuwan, akhirnya menyatu misai dengan janggut. Mulut di mana? Terbesar kena diselak dulu baru kelihatan mulut. Gitu kah? Enggak ada hubung kaitnya. Alim tak alim, pelot tak pelot, zuhud tidak zuhud, hebat tidak hebat, tetap benda-benda semacam itu tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ada dua cara. Cara yang pertama ihpa, arti daripada dihakis habis sampai kita tidak ada misai. Misai ini kalau boleh, kalau seandainya tidak ada lebih elok barangkali. Sebab kalau seandainya misai ini dibiarkan sehari dua, itu kalau terkena kulit yang lembut, budak-budak kecil menjerit dia ke saya, itu wah sakit tuh, budak satu. Maknya tuh tak menjerit karena kena tua saja sebenarnya. Sebenarnya sakit juga. Ayo secara jujur, tapi tak payah dijawab. Tanya kepada diri masing-masing, terasa tetesoh tak dengan misai suami? Tuh kalau tak, wallahu alam lah. Makanya rajin-rajin rawat misai. Ya imak hakis habis, amat tidak ada langsung. Sebab kalau seandainya yang alang-alang itu, yang panjangnya setengah cm, itu kalau tersentuh, buktinya mana? Buktinya mana? Kita boleh buktikan pada masa kita berpelukan. Sesuatu itu baru saja hakisnya, apa namanya yang sini nih? Habis, terus tumbuh sehari dua. Terus datang berpelukan dengan kita, terasa sini pipi kita tertusuk-tusuk. Pipi kita laki-laki ini masih keras lagi banding dengan pipi perempuan, lebih lembut dan halus. Kalau kita saja terasa sakit, agak-agak kira-kira macam mana dengan dia? Kesakitan juga ada, tapi segan saja, malu saja. Kalau sampai bang sakit bang, tak pernah cakap macam itu. Nah, itu ceritanya. Jadi baginda sarankan ada dua, ya ima ehpa, ehpa itu dilalap, dikerat habis. Kemudian yang kedua, yang lebih daripada batas ukuran bibir, krik 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 krik. Jadi nemisai tidak sampai menutup bibir. Panjang-panjangkan saja, tapi jangan sampai menutup bibir. Kami sebut dengan kumis. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala, kemudian pergi ke masjid. Yaqussu syaribahu yaumal jumati qabla yakhruja ila salati. Hadis-hadis yang berikutnya. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat sebelumnya, man qala ma'asfarhu yaumal jumati. Riwayat Imam Tabrani, barang siapa memotong koko pada hari Jumat akan dielakkan daripada kecatan sampai kepada minggu berikutnya. Memang kalau kuku kita kotor, ada kuman-kuman penyakit, ada bakteria yang boleh membawa kepada gangguan kepada kesehatannya. Jadi diantara daripada hikmahnya dengan kita dituntut untuk mengeratnya supaya kita terelak daripada penyakit. Riwayat yang memotongnya pada hari Jumat, Allah akan keluarkan penyakit daripada dirinya. Macam mana? Itu leluasa kudrat daripada Allah. Waqata, Nabi kita memberikan taukid, memberikan masa waktu untuk kita mencukur bulu-bulu di sekitar kemaluan. Semalam tu saya bertanya, saya memang bukan lokla, lokla bahasa sini lokla, bukan lokla. Di janggut ni kalau lama kelamaan putih, kemudian di kepala beruban. Jadi saya saja aja nak tanya dan tak tahu, sebab karena tidak tahu. Kalau seorang itu sudah berumur panjang, sudah berumur tua 80, 90 tahun, yang khas itu tuh putih juga tak? Nah, itu yang saya nak tahu tu. Saya tak minta tahukah? Kalau orang yang sudah berumur, maksudnya tu kita kah, tuan kita kah, yang sudah berumur 90 tahun, yalah, jawab, gimana Ibrahim? Kira-kira Ustaz Ahmad itu putih juga kah?
Ketiak ini berubah enggak? Ketiak pun kita belum tahu lagi, tapi kelihatan dia kadang-kadang warnanya agak kekuning-kuningan, tapi yang harus itu tuh hitam. Tanpa kita bagi krim pun juga dia hitam. Masya Allah, tabarakallah. Allah mangkuasa atas segala-galanya. Kalau rambut di kepala tak dirawat, tak bagi minyak, gersang, hitam, gersang, kuning, merah kadang-kadang. Oh, tapi rambut yang di situ, bulu di situ tak payah dirawat, tetap dia mengkilat hitam, bersih. Itu kalau seandainya orang buat kajian mungkin masuk Islam orang yang buat kajian itu. Karena menunjukkan atas kuasa Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi 40 hari cukur bulu-bulu di sekitar kemaluan, potong kuku, misai, cabut bulu ketiak, bulu ketiak dinatap, dicabut supaya tubuhnya tidak banyak. Cabut, jangan dicukur, cukur tambah banyak nanti tambah tebal dan tubuhnya lebih cepat berbanding kalau dengan dicabut. Tapi dicabut sakit lah, sakit tuh kalau kita cabut banyak. Guna kapur baru kita cabut satu persatu, tapi satu persatu lambat pula, udahlah sekali 10. Sakit-sakit dapat pahala. Kenapa? Sebab itu dapat pahala. Kenapa? Karena dia adalah diantara daripada yang dihancurkan. Jadi sakit pada masa kita mencabutnya itu adalah kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Memakai pakaian yang paling bagus, insyaallah Jumat besok mulai kita amalkan satu persatu. Adab yang ke-16, barang siapa mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian yang paling bagus. Ulama mengatakan dalam bab sembahyang Jumat, memakai pakaian yang paling bagus dan putih itu adalah yang paling utama. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang serba putih yang walaupun lusuh ataupun juga buruk itu lebih diutamakan daripada memakai pakaian yang serba baru tapi selain daripada warna putih. Qala wa massa min tibin, dan juga menyentuh minyak harum. Selanjutnya, ma ala ahadikum in wajada sa'atan, tidak masalah, tidak problem atau tidak mampukah? Dan kalau pada saat dengan salah seorang kamu yang memiliki kelebihan untuk memiliki, untuk membuat dua pasang pakaian selain daripada pakaian yang dipakainya pada urusan sehari-hari. Jadi pakaian khas Nabi kita diriwayatkan ada jubah khusus yang hanya Nabi kita pakai pada hari lebaran, itu jubah yang berwarna hijau. Sementara dengan pakaian yang dipakai pada hari Jumat itu dianjurkan berpakaian serba putih. Memakai sorban, innalillahi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sesungguhnya Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, para malaikat mendoakan agar dia mendapatkan keampunan kepada orang-orang yang memakai amaib, yang memakai sorban pada hari Jumat. Apa saja dililitkan di kepala namanya sorban, apakah itu dengan selendangnya, dengan burdanya, dengan sorbannya, atau juga dengan jenis-jenis kain lainnya, asalkan jangan sampai buat sorban yang mengundang perhatian orang ramai di belakang. Jadi kita pakai kain batik misalnya, kan kain batik perempuan tuh pakai sorban, orang nanti jadi masalah pula. Atau juga yang lilitan perut perempuan tuh yang panjang yang dipakai pada masa selepas melahirkan cikgu, apa namanya, kalau orang Banjar sebut dengan Allahumma sholli ala sayyidin babat, sebut dengan babat panjang muslimat, mudah-mudahan boleh campak yang saya maksud. Itu tali yang hak panjang tuh, panjangnya 3 meter 4 meter. Jadi untuk merampingkan perut selepas melahirkan dililitkan ke perut, pusing, tarik lagi sampai ramping seperti serangga. Alhamdulillah. Itu jangan dipakai untuk sorban, sebab kita boleh cam jenis satu seperti apa, ada kain-kain sorban. Tapi secara amnya memakai sorban itu diantara daripada yang dianjurkan pada hari Jumat. Riwayat, qala aku melihat Nabi kita menyampaikan khutbah dengan memakai sorban hitam. Riwayat, arkha tarafaihi, Nabi kita melabuhkan, mengulurkan ekornya antara kedua belah bahu. Jadi sorban itu ada dua, ada imamatun sama, imamah yang tidak ada sorban, yang tidak ada ekornya, sama imamah yang ada ekornya itu namanya azbah. Di mana diuntaikan?
antara kedua belah bahu, ada juga sebagian diuntaikan ke hadapan. Itu masalah kemana diuntaikan, abdolnya ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-18, mengharumi masjid. Qala Ibnu Umar, kana Umaru yuhammirul masjida fi kulli jumu'atin. Ini masih berlaku di Mekah. Kalau perasaan ramai orang-orang pergi ke Masjidil Haram, bawa minyak haram, dia sapukan ke tangan, dia sapukan ke lambu Ka'bah. Kadang-kadang disapukan ke tembok Ka'bah. Belum pernah lagi dengan kita. Supaya jangan terlalu ketara. Alangkah eloknya juga kalau kita datang awal, kita bawa minyak harum. Modalnya setakat 5 ringgit. Ya, malaikat tengah hari harganya 5 ringgit. Malaikat subuh harganya pun juga 5 ringgit. Malaikat dhuhur. Tapi kalau ut-ut Ustaz Amin ada di KL saja, ut yang original itu, botol kecil saja 200 ringgit. Kecil saja, tapi baunya pun Masya Allah. Sikit saja kalau kita palitkan, dia semakin lama semakin harum baunya. Awal-awal mungkin bau seperti kencing kumbang. Kumbang tau, kencingnya itu, macam itu bau pertama, yang dipakai sama Habib Omar. Tapi itu lama-kelama dalam setengah jam baunya berubah. Berubah, wangi, lembut, nyaman. Tapi harganya pun juga nyaman, cikgu. Dia nyaman. Ot kemboja, yang saya pakai ot kemboja. Ot kemboja ini tak mahal mana. Ini satu botol besar macam ini dalam 500-an. Jadi, baunya, cuman masalahnya, banyak minyak harum kita laki-laki ini, kalau dengan musliman kurang berkenan. Katanya pening kepalaku kalau cium bau macam itu. Yang namanya minyak harum kasturi. Minyak harum kasturi itu kalau kita cium, mungkin minyak harum kasturi beda mungkin dengan minyak harum kasturi di zaman Rasulullah. Minyak harum kasturi yang dijual di tempat kita, baunya Masya Allah, kita pun sakit kepala. Bukan sekalian musliman saja. Tapi kalau ut yang dari kemboja, jenisnya pun juga bermacam-macam, itu ada yang sebesar ini saja nih, ini harganya 1000 ringgit. Sebesar, bukan yang ini. Ukurannya sebesar ini. Ut malaki namanya. Jadi minyak harum ut raja-raja. Itu 1000, Masya Allah, tabarakallah. Bukan yang malaikat subuh itu setakat 5 ringgitnya. Tak apa, kalau yang ut itu kan terlalu mahal. Balikkan ke tangan. Nih kapit-kapit. Bagi orang cium harum. Sebab kapit kadang-kadang kalau dah lusuh, apalagi sejadah-sejadah yang ada di R&R itu. Itu kalau sembahyang pakai sejadah musliman, pakai telkung di situ boleh tahan. Ada yang bintik-bintik tai lalat atau apa, tai lalat lah. Itu satu. Kemudian dengan baunya, itulah dengan kita. Kadang-kadang kita tak perhitungan, tak pertimbangkan. Macam mana menghadap makhluk saja kita tidak bakalan mau menggunakan barang pinjaman. Tapi kenapa pada waktu kita menghadap Allah kita gunakan kain yang ada di situ? Kan orang kain silih ganti. Siapa tuh ada yang keluar mazika atau ada yang terkencing atau macam-macam lah. Yang jelas kita tidak pasti. Paling tidak dengan baunya. Nah, jadi kita Masya Allah tabarakallah. Awal datang ya imah kapetnya, imah temboknya, rap kita sapu. Mengharumkan masjid. Maka dengan peran kipas keciuman bau wangi. Insyaallah seperti yang dikatakan Syekh Al-Bazi, perasaan yang baru tersebar di Malaysia buku salawatan beliau ikut huruf nama-nama baginda Nabi. Syekh Al-Bazi satu buah kitab hijau tersebar di Malaysia. Jadi itu diantara daripada ulama Pakistan mengarang kitab tentang Amma Ba'du saja setebal ini. Tentang Ismullahil A'zam, setebal ini kitabnya, tafsir, Masya Allah, keilmuan luar biasa, istiab, sampai mengalahkan pengamatan Imam Ibnu Hajar dalam beberapa masalah tertentu dalam tulisan beliau. Katanya karangan beliau lebih daripada dalam 300 macam kitab. Itu yang ketiga daripada kumpulan ulama yang pada masa dikuburkan kecuman bau harum daripada kubur mereka. Syekh Al-Bazi tadi itu. Sampai sekarang yang berziarah ke kubur beliau di Pakistan akan kecuman bau wangi keluar daripada kubur. Kita kalau harum karena kita harumi. Nah, siapa tahu agar akhlak kita jadi harum, perangai kita jadi wangi, kubur kita pun juga menjadi wangi, nama baik kita pun juga akan menjadi wangi. Tuh, yang seperti ini kan senang. Dah kita usap-usap, palitkan minyak harum, kita usap-usap macam itu. Tapi jangan tengah orang ramai. Kalau tengah orang ramai, nanti orang kira, ini apa pula nih.
ini udah berapa hari udah macam nih, kenapa usap-usap tembok macam tuh, kan orang terasa pelik. Jadi sebelum orang datang, kecuali kalau kita sudah terbiasa bawa kemenyan, arah bawa kemenyan pada waktu tawaf, bawa jalan keciuman bau harum kepada orang-orang yang tawaf, keciuman bau harum daripada tembok menembok masjid atau juga daripada karpet dan juga daripada hamparannya. Itu diantara daripada yang digalakan. Insyaallah nanti di Bogor, kawan-kawan, mana kawan-kawan yang di Bogor atau juga di Repe, masjid Repe itu, tugas satu masjid Repe itu dibersihkan, karpetnya bagilah haruman, paling tidak yang hakuan imam lah, sebab saya sering sembahyang di situ. Tuh ego namanya, mementingkan diri pribadi sendiri. Kenapa? Sebab untuk imamnya lebih aula daripada hak makmum. Hak imam satu aja, satu, hak makmum banyak. Jadi kalau kita ambil minyak harum seperti ini, sapukan kepada hak imam, selesai. Tapi kalau kita nak untuk makmum semuanya, tak cukup satu botol. Kalau hak 5 ringgit, tampak. Tapi kalau hak 100 ringgit, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu perkara yang pelik juga, mungkin nanti Ustaz Amin ceramah macam tu. Kadang-kadang pembangunan masjid itu terbengkalai sampai 3, 5, 60 tahun tak selesai-selesai. Itu malaikat mesti komplain, kata malaikat Tuan Haji, saat ketika bangun banglo itu satu kepala Tuan Haji saja yang memikirkan dalam jangka 6 bulan sudah selesai. Takut untuk buat rumah Allah, sekampungan yang memikirkan tapi tak selesai-selesai. Paham? Bahasanya? Takkan kita tak boleh buat dalam jangka 6 bulan habis selesai. Ya memang masalahnya masalah dana, masalah keuangan. Kalau pada waktu kita buat rumah, ramai mana yang memikirkan? Kita seorang saja. Yang memikirkan untuk banglo, untuk bikin rumah, kita sendirian. Tapi boleh selesai tepat waktu. Sementara yang memikirkan untuk bangun masjid itu masyarakat kampung beribu-ribu, kadang-kadang yang sudah di situ takkan sampai terbengkalai 3, 4, 5, 6 tahun. Kita paling tidak secepat kita bangun rumah kita, kita usahakan dengan gotong royong, dengan bantuan orang ramai untuk membangunnya juga secepat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 bersedekahkan, dilipat gandakan pada hari Jumat, dan juga banyak-banyak berdoa. Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat saat tidak bertepatan dengan masa kita memohon dan meminta kepada Allah, melainkan Allah akan memberikannya. Itulah dengan riwayat yang selanjutnya, riwayat yang panjang sekali, dialog antara Sayyidina Abu Hurairah dengan Sayyidina Ka'ab al-Ahbar yang menceritakan tentang kemuliaan berdoa pada hari Jumat. Yang ke-21 dan yang terakhir untuk kita mengakhiri tinggal yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut setengah riwayat waktu istijabah pada hari Jumat itu daripada waktu khatib meninggalkan bilik menuju mimbar sampai khutbah selesai disampaikan. Ada pendapat mengatakan antara dua duduk, ada antara dua khutbah, ada pendapat mengatakan itu adalah selepas kita melaksanakan sembahyang asar. Yang secara kesimpulannya, sepanjang perjalanan waktu pada hari Jumat, baik di siang hari ataupun juga di malam harinya, itu merupakan waktu yang teramat-amat mulia di sisi Allah. InsyaAllah nanti malam kita sambung dengan amalan ya Hanan, ya Manan, ya Abdiya Samawati wal Ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini diantara daripada amalan yang dengan malaikat agak kebingungan untuk menentukan berapa ganjaran pahala yang patut untuk dicatat dan juga untuk dicatat terhadap seruan seorang hamba yang seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kita berehat sampai pukul 11.10 menit daripada sekarang. Dijemput makan bihun lagi, makan keripah ada kan? Ada disediakan, alhamdulillah. Kalau sebenarnya hari mengaji macam ni elok juga, siang makan keripah, malam makan nasi mandi, masya Allah. Seronok lah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa.
Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadul mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Yang belum salat duha, salat duha. Paling tidak dalam 3 hari kita program di sini. Insyaallah mudah-mudahan untuk selanjutnya dan selama-lamanya salat duha jangan kita tinggalkan. Insyaallah yang senantiasa salat duha kesehatannya senantiasa pulih.